Wih, ada yang baru mas. Gardu pandang. Nih, kalau cuaca cerah ya bisa lihat Merapi sama Candi Prambanan teman-teman. Nih, foto saya. Alhamdulillah, hari Kamis Ramadan ke 6 teman-teman. Lanjut gue lagi bareng Mas Suat nih. Kali ini yang lebih culture Mas Suat nih, pakai jersey baru SCC Stratos Cycling Club Jogja. Warnanya amazing ya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kali ini gue lagi teman-teman. Ini saya sama Suat nih, ke arah timur Prambanan, muter-muter. Terus nanti kalau mau agak ke salah satu tempat yang pernah kita tuju, tapi sudah ganti namanya. Bagi yang penasaran yuk ikuti terus video ini sampai habis. Terus sampai Prambanan. Ini udaranya dingin teman-teman. Tadi tuh matahari kelihatan, sekarang angsluk, tapi masih sih sedikit-sedikit. Oke, habis traffic light lanjut. Ini di sini biasanya ada klitian, isinya part-part sepeda, part-part zaman jadul, motor, pakaian, alat-alat pertukangan. Nyebrang rel sepur teman-teman. Tuh, ke arah Solo sana, ke arah kota Jogja sana. Seger. Semoga Merapi cerah. Jersinya apik, Mas. Wih, sesuai dengan warnanya. Wih, culture. Ini ketemu sedulur SCC so berburu sapa ini. Tuh, bangunan yang mirip Candi itu sekarang berubah jadi namanya Candari Heaven atau Candari Jogja. Dulu tuh saya kesana namain sendiri Ndeluk Merapi karena lihat di map. Nah, kan lo mas bangunannya lo tuh, gue foto syahdu itu, foto di sebelah sini depan situ. Nih, sak fotoin yo. Nih, Mas Suat pakai road bike S5. Eh, yuk jalan terus. Nih, biar seger mata memandang hijau-hijau sawah. Kayaknya ada yang baru, Mas. Aspal. Kayaknya ada yang baru. Jalannya. Ini pisan first perdana nanjak. Aduh, kata bapak Pakeman aman ya, lancar ya. Nanjak Pakeman aman berarti ya Kaliurang aman ya. Aman ya. Oke yuk lanjut. Nah mulai dari sini wes nanjak. Ini ada temen yang gue juga nih. Monggo pak. Kalem bae mas. Rasane engko ndak mukah. Iso kumur res degan ah. Waduh, kalah ketagihan gedang goreng bahaya nih. Jangan. Nantilah kita cek dulu kayak apa cuacanya. Waduh, Merapi enggak kelihatan. Jalannya sepi, enak. Musiknya cuitan burung. Tanjakan yang pertama aman, so guyang guyu. Tanjakan yang kedua aman. Nih kayak gini Merapi belak kelihatan. Aman. Kok mana aman? Angger iso-iso. Cengesan ganggu aman. Aman toh? Aman. Turunan bonus.
Nih, bonus. Di fogging. Nih, masih bisa bernapas. Aman dah. Aman. Oh, ada lelayu ya. Biasanya kalau yang pertama kali nanjak sini apa kiri, nek gak kuat nuntun di sini waduh yo, nggak tinggi sih, masih aman. Wih, kok turun mas? Ngampet. Karena nggak mampir warung. Mampir pispop, leren sik ndhuwur. Ben aman. Ya, kayak gini. Tikungan apa kiri. Ini. Ben nanjak aman, langsung di kasih paling atas prokete. Sip, aman. Wis, olah nafas dulu. Welcome to Sambirejo. Nih kayak gini, suatu heritage Bayagiri. Nah ini kita ke kanan teman-teman, ke arah suatu heritage, terus ke Candari. Kalau ke kiri ke Candi Barong, spot Riyadi. Ngiri. Yang ke arah sana belum tahu ya mas. Kapan-kapan lah dicek kalau ada wisata. Ini jalannya masih cor teman-teman. Nanjak sini pakai road bike yo. Wajib istirahat hati-hati, tidak kejeglong. Terus ini namanya suatu milbay. Tutup, dibuka nek buber. Wow, udah dicor, aman. Buat mobil dua lajur ya aman mas, gupit ya aman. Sih aja lumayan lumayan ki. Ada yang baru teman-teman, udah dicor halus, jadi nggak khawatir licin. Ada yang baru mas, Candari Heaven. Yuk, nanjak. Sudah dikasih pagar, cornya halus. Nah kayak gini, viewnya kalau dapat amazing. Bisa lihat Merapi, Candi Prambanan. Ini saya sama Mas Wat sampai sini baru jam 6 ya mas. Oke, belok kanan. Tuh, bangunannya masih sama, tapi yang berbeda sekarang bayar. Nih, leren gini, nih, Candari Heaven. Recovery dulu, ben aman. Aman aja. Aman ya? Aman. Aman nih, Candari Jogja. Motor-motor dulu recovery. Tuh, Pak. Derek foto nggih, Pak, ntar iki? Nggih, ngajengan. Nah, saya izin dulu, teman-teman. Biar enggak dimarahin. Padahal setahun lebih sih. Cuman nganter masuk ati. Oke teman-teman, kita ambil foto dulu di jalan seberang situ habis dari Candari Heaven. Ini sepertinya Merapi ketok mas, foto sih mas. Wah ketutup, aduh padahal pengen foto di sini ya weh. Nah
ini teman-teman, jalan dari event Jogja. Ini ada yang baru nih, jalan yang menuju ke sini udah diperlebar dan udah dibuatkan. Sebelah kanannya ada dikasih pasar. Yuk lanjut turun mas, ben aman, ora kemrungsung. Tuh teman-teman, hamparan sawahnya keren sekali deh, klaten sisi bawah hijau royo-royo nih. Ini bisa dengerin cuitan burung. Yuk turun. Saya penasaran teman-teman dengan bangunan ini apa namanya. Ini kayak ada tangga dari kecil, nah naik makin besar. Oh ini kayak rooftop gardu pandang mas. Gue nonton Gunung Merapi dan Candi. Oh ini tembusnya ke suatu jalur belakang. Oh iya ding, ayo abai kiri. Oh kayak gini. Penasaran jadinya kayak gini. Kata anak-anak zaman sekarang kalau nemuin tempat yang baru hidden games ya, kayak gini. Padahal yo cuman gardu pandang. Nih kalau cuaca cerah ya bisa lihat Merapi sama Candi Prambanan teman-teman. Nih foto saya. Oke teman-teman, jadi ini tadi saya sempat nanjak ke Candari Hewan Prambanan. Nah, ada yang baru di sana, jalannya sudah diperlebar dan ada pagar di sisi sebelah kanan sebelum nanjak. Nah, ini ada tempat baru nih, gardu pandangnya di abai kiri sebelah baratnya, bisa lihat Gunung Merapi dan Candi. Sekian dulu teman-teman, info gue Ramadan kali ini. Bener, mas. Walaupun nanjak tapi singkat, tetap keringet, tapi keringetnya enggak sekeringet parah kemarin nanjak ke patung gitu teman-teman. Sampai jumpa di cerita gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Terima kasih.